Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali di Kanta Kenzu Channel. Kali ini aku mau nge-review Magicom Cosmos seri CRJ3305. Nah, untuk Magicom ini terdiri dari 400 watt dengan tegangan sebesar 220 volt, kapasitasnya 1,8 liter dan di sini juga ada rice spoon dan measuring cup-nya. Oke, sekarang aku akan meng-unboxing Magicom ini dan kita lihat di dalamnya terdapat apa aja. Nah, di sini ada terdapat measuring cup-nya tadi ya. Di sini ada takarannya. Ada juga sendoknya, ini terbuat dari plastik. Dan untuk penanak nasinya, ini terbuat dari bahan stainless yang cukup tebal, menurutku lumayan worth it ya. Untuk yang asli ada tulisan timbul Cosmos di sini yang berwarna hitam dalam dan luarnya. Nah, sekarang aku coba masak untuk kami sekeluarga, orang 4 di rumah ya. Saya suami dan 2 anakku. Ini cukup 2 gelas takar ini aja sih untuk seharian. Nah, sekarang aku coba masak dulu. Oh iya, untuk harganya ini aku beli sekitar 230 ribuan. Untuk link deskripsi nanti bisa lihat di deskripsi box YouTube ini ya. Nah, untuk memasaknya tinggal dipindahkan aja dari warm ke tombol cook. Oke. Nah, oh iya, di sini tidak tersimpan videonya. Jadi sekitaran 5 menit ini nasi ini masak dan hasilnya juga lumayan bagus menurutku. Oh ya, nah di sini setelah hasil memasak ada beberapa air yang bisa ditampung di sini. Nah, air ini uapnya bisa kita lepas untuk membuangnya ya, untuk membersihkannya bisa dilepas seperti ini. Dan setelah kita buang isi airnya bisa kita pasang kembali. Jadi uapnya benar-benar tertampung di sini dan tidak tercecer kemana-mana. Jadi Magicom ini menurutku benar-benar worth it untuk dibeli dengan harga semurah ini. Dan desainnya juga lumayan bagus-bagus ya. Nah, setelah kita buang airnya bisa kita pasang kembali untuk memasak di hari berikutnya agar uap nasi yang dimasak tidak tertumpah kemana-mana. Nah, pemasangannya cukup gampang ya. Nah, segitu aja review aku tentang Magicom Cosmos ini. Kalau mau linknya ada di deskripsi, tinggal diklik aja untuk mendapatkan Magicom yang asli. Sampai jumpa di review berikutnya, jangan lupa subscribe.